Oke guys, kita lanjut bahas bagian B nomor 2 dari UTS Matematika 2B 2018-2019. Nah, jadi di sini kita punya persamaan linear ini. Jadi ada 4 persamaan dengan 4 variabel. Dan kita diminta untuk menuliskan sistem tersebut dalam bentuk matriks lengkap, lalu gunakan eliminasi Gauss untuk menentukan solusinya. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya eliminasi Gauss ini menurut saya metode yang cukup wow gitu, karena dengan metode ini kita nggak perlu nyelesain inverse matrix 4x4 yang sangat ribet. Oke, langsung aja. Jadi kita bentuk ini jadi matrix 2 min 1, 3, 5, 4 minus 2, 2, 3, minus 2, 6, 8, 1, minus 4, 3, 1, 5. Lalu di sini ada 9, 7, 13, 5. Oke, ini matriksnya. Nah, pertama kita akan mengeliminasi yang di sini dulu. Nah, caranya berarti row 2 itu adalah row 2 ditambah dengan minus 2 dikali row 1, ya kan? 4 ditambah minus 2 kali 2, jadi 0 kan. Itu yang pertama. Bersamaan juga row 3 itu sama dengan row 3 ditambah row 1 kali 1, ya kan. Nah, terus row 4 itu akan sama dengan row 4 ditambah 2 kali row 1. Oke, hasilnya yang atas pasti masih sama. Terus selanjutnya ini 0. Nah, ini 0 juga. Minus 4, minus 7, minus 11. 0, 5, 11, 6, 22. 0, 1, 7, 15, 23. Oke. Nah, sekarang ada masalah muncul nih, karena di sini ada 0. Ya kan? Nah, tujuan kita tuh kan sebenarnya pengen yang supaya yang di diagonalnya ini tetap ada, tapi yang di segitiga bawah ini nol semua gitu. Tujuan kita kan sebenarnya itu. Nah, makanya itu kita mau switch row. Jadi kita mau R4-nya itu jadi row 2, terus row 2-nya itu jadi row 4 gitu. Kita switch. Nah, ini berarti jadinya yang atas tetap sama, yang ketiga juga tetap sama. Nah, ini jadi 0, 0, 1, 7, 15, 23. Yang ketiga tetap sama, 0, 5, 11, 6, 22. Yang terakhirnya 0, 0, min 4, minus 7, minus 11. Di sini yang penting, metode ini yang penting kalian tuh teliti dan sabar sih. Kalau udah kayak gitu udah gampang. Nah, di sini berarti ini kan belum 0 ya. Ini belum 0, kita mau nolin R3 itu berarti row 3 ditambah minus 5 kali row 2. Oke, kita buat lagi matriksnya. 2, minus 1, 3, 5, 9, 0, 1, 7, 15, 23. Ini 0, ini pasti 0 juga. Ini jadi minus 24, ini jadi minus 69, ini jadi minus 93. Nah, terus yang bawahnya 0, 0, minus 4, minus 7, minus 11. Oke. Oke, sekarang yang terakhir berarti kita tinggal yang ini. Berarti row 4 sama dengan row 4 ditambah minus 1/6 kali row 3. Ya kan? Nah, berarti 2 minus 1, 3, 5, 9, 0, 1, 7, 15, 23, 0, 0, minus 24, minus 69, minus 93,
0, 0, 0. Ini jadi minus 7 tambah 69 bagi 6 bagi 4 setengah. Terus yang ini minus 11 tambah 93 per 6 jadi 4 setengah juga. Udah selesai. Nah, setelah itu gimana cara kita mendapatkan solusinya? Kita ubah ini jadi si persamaan-persamaan linearnya tadi. Kita mulai dari yang bawah dulu. Berarti 4 setengah x4 itu sama dengan 4 setengah. Nah, berarti x4-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masukin di persamaan ketiga. Persamaan ketiga bilang 24x3 dikurang 69x4 itu sama dengan minus 93. Sedangkan kita tahu x4-nya itu adalah 1. Kita hilangin aja. Nah, berarti minus 24x3 sama dengan minus 93 tambah 69. Jadinya x3-nya sama dengan minus 24 bagi minus 24. 1 juga ternyata. Nah, sekarang kita masukin ini ke persamaan kedua yang bilang kalau x2 ditambah 7x3 ditambah 15x4 sama dengan 23. X3 dan x4-nya itu 1 kan? Kita hapus aja ya. Nah, berarti x2-nya sama dengan 23 minus 15 minus 7 minus 23. Minus 22. 15 sama 7, 22. Ya, berarti x2-nya, wah, 1 juga nih ternyata. Kita coba ya, apakah x1-nya juga 1. Jadi, di persamaan pertama, 2, x1, minus x2, plus x3, plus x, plus minus, tambah 3 x3, tambah 5 x4, sama dengan 9. Karena x2, x3, x4-nya 1, kita ganti langsung 1. Ini 1, ini tadi 3, ini 5, berarti 2x1 sama dengan 9 kurangin 5 kurang 3 tambah 1. Sama dengan 9 kurang 5, 9 kurang 8, 1 tambah 1, 2. Berarti x1-nya sama dengan 2. Wah, ternyata solusinya x-nya itu, sorry, kok 2 sih ini? 1 dong, 2 bagi 2. 1, 1, 1, 1. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ya, jadi ini metode yang sangat wow. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semangat belajarnya.